Video kali ini gue bakal ngasih tau lo apa kepanjangan dari LLTTFOC. Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu kalau LLTTFOC itu adalah kumpulan 10 creator yang gue gak tahu temuin dari mana. Sekarang gue bakal ngasih tau lo satu-satu siapa aja isinya dan kenapa mereka ada di LL. Yang pertama, jadi dia adalah orang yang pertama join ke LL. Kenapa waktu itu lo join LL? Gue dulu punya trust, gue chat sama Iben. Gue chat sama Iben, gue pasti bakal bagus di Iben. Jadi waktu itu Aidan itu followersnya 150. Karena prank dia lucu, terus gue liat kayak, aduh kasihan banget ya nih orang ngeprank tapi kayak dekat 2000. Ini emang semua. Jadi itu yang pertama, Aidan. Talent yang kedua ada hubungannya dengan dia adalah Mike, di mana pada saat itu dia masih berat berapa pas lo awal join LL? 72. Dan sekarang berada di berat 100 berapa? 113. Itu adalah bukti kesuksesan LL. Bang LL yang ngasih makan terus. Yang ketiga, gue ketemu dengan dia, anak yang tadi magang di LL sebagai videografer gue. Terus karena dia kerjanya dikit banget dan gabut, akhirnya gue suruh dia ngonten karena tidak ada kerjaan dan gajinya kegedean. Yes. Itulah Elo dengan konten dia yang suka nanya-nanya orang. Setelah ketemu Elo, ada yang mirip Elo lagi, yaitu dia. Ada apa ya, Mas? Dia awalnya join sebagai editor YouTube gue, tapi kita suruh dia ngonten dan kontennya pecah. Dan gue masih digaji. Bener. Itulah Ivan sekarang dengan konten ngebelanja ini. Lanjut ke orang yang berikutnya. Setelah Ivan, masuklah bule yang satu ini. Dia masuk ke LL, padahal tadi ya mau fight boxing sama Mike. Fight boxingnya tidak jadi, akhirnya dia join LL. Dan itulah Ladis dengan konten komedi bulenya. Lanjut yang berikutnya, ini yang paling unik. LL udah rame, tapi isinya masih cowok semua. Setelah itu, kita butuh cewek untuk memperindah suasana office. Nah, makanya kita ketemu satu cewek yang satu ini. Tapi, setelah dipikir-pikir, cewek yang satu ini seperti laki, tapi sayangnya dia sudah terlanjur masuk LL. Sehingga kita harus menikmati konten prank dia. Itu namanya adalah Talita. Dia dan gue itu sebenarnya hubungannya ada. Setelah itu, gue ngerasa LL kekurangan orang yang lucu. Makanya gue ngajak dia, orang yang lucu. Sorry. Idaf, ya. Boleh yang lucu? Boleh dong. Satu ya? Satu ya. Panci, panci apa yang sejalan-jalan? Apa tuh? Panci petualang. Ya dia lucu. Ini yang baru join paling terakhir. Ohayo. Ikram dengan Pereniman nih. Sasa Geo. Ini yang terakhir ya. Ini pokoknya yang gue paling sayang di LL. Yang nemenin gue dari dulu. Love you. Itulah LLTTFOC atau yang biasa gue sebut LL. Ya sebenarnya living life to the fullest of capacity itu moto hidup gue. Dimana gue tuh ngelakuin apapun harus maksimal. Dan semoga kita bisa nge-inspire lu buat maksimal juga ngelakuin apapun. Oke, ditunggu next konten LL yang lainnya. Let's go!